kes ni adalah kes yang menggemparkan satu Malaysia masa tu. Assalamualaikum, hai korang. Adik Nurin Jazlin baru je berusia 8 tahun sewaktu dia hilang. Pada 20 Ogos 2007, adik Nurin ni dikatakan pergi ke kedai untuk membeli klip rambut. Tentulah dikatakan kali terakhir orang nampak dia. Letak poster dekat sana sini, masuk dekat surat khabar, masuk dekat berita, tak ada siapa pun nampak dia. Lepas berminggu-minggu polis siasat, baru polis jumpa. Ada satu CCTV yang menunjukkan adik Nurin ni diheret masuk ke dalam satu van putih. Lepas tu nak dekat satu bulan lepas dia hilang, masa 17 September 2007, ada satu lagi CCTV yang menunjukkan ada satu lelaki naik motosikal ditinggalkan satu beg sukan dekat depan satu kedai dekat Petaling Jaya. Inilah gambar CCTV lelaki yang naik motosikal yang dia letak beg sukan tu. Owner kedai tu buka beg tu dan dia jumpa ada satu mayat kanak-kanak yang tidak berpakaian. And baru orang tahu itulah mayat adik Nurin Jazlin. Hasil bedah siasat menunjukkan yang adik Nurin ni didera secara seksual. Diorang sumbat timun dan terung dekat dalam kemaluan adik Nurin. Apa punya manusia lah. Ini menyebabkan rektrum dalam kemaluan adik Nurin pecah. Dia juga didera sehingga beberapa bahagian di badan dia terkoyak. Memang tak ada hati perut diorang ni. Masa tu pihak polis tahan 4 lelaki dan seorang wanita yang disyaki terlibat dalam pembunuhan ni. Tapi lepas tu diorang dibebaskan kerana kekurangan bukti. And sampai sekarang masih lagi tak ada bukti ataupun jumpa siapa-siapa pun pelaku ataupun terlibat dalam kes ni. Kes ni dah 15 tahun dah dan siapa pelaku dia masih lagi menjadi tanda tanya. Okay korang, jangan lupa like and follow, nanti aku cerita kes-kes lain.